Nasional 102, Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, seperti biasa setiap hari Isnin hingga hari Jumaat semestinya ada Alfa 102, dan hari ini kami berbesar hati sebenarnya menerima kedatangan Yang Berusaha Dr. Syamsul Azhar bin Yahya, Ketua Seksyen Kepimpinan Pemikiran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Untuk tajuk kita hari ini, Doktor, memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau. Selamat datang Doktor ke Kuantin Nasional FM. Ya, sama. Sihat Doktor eh? Alhamdulillah. Berada kampung kali tu kata kesesakan jalan lintas. Saya kampung. Ada juga sekali. Memang saya tak cuti pun memang jam kawasan saya ni. Okey, baiklah. Sembang KL kan? Okey, okey sajalah. Kata sebabnya cuti kali ini yang kata kesesakannya luar biasa yeah, kali betul, ini. Betul, baiklah betul. Untuk anda yang sedang cuti, hati-hati juga semasa pemanduan. Sambil-sambil itu boleh dengarkan dalam slot Alfa hari ini kita nak bincangkan tentang memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau. Baiklah, Doktor. Berbaki 2 minggu lagi Doktor kan? Sebelum memasuki forum nanti yang diadakan 2024 yang Bukit Tirai nanti, boleh Doktor kupaskan mengenai isu-isu penting yang akan dibincangkan dalam forum itu nanti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YAPIM untuk semua yang mendengar pada pagi ini. Ya, betul. Apa yang disebut tadi, kita ada masih ada bagi baki 2 minggu sebelum forum serantau YAPIM yang akan diadakan pada 1 dan 2 Oktober. Ada beberapa isu penting yang hendak disampaikan pada forum ini dan akan dibincangkan dengan teliti. Antaranya ialah memerangi kemiskinan tegar. Kita ada 8 sebenarnya topik penting. Yang pertama ialah memerangi kemiskinan tegar dan ketidaksamaan jurang kita kan. Yang kedua ialah mengenai keuangan Islam. Kemudian tentang ekonomi hijau. Orang sekarang ni mungkin ada yang tidak mengetahui secara terperinci apakah ekonomi hijau ini. Kemudian ekonomi digital. Kemudian keusahawanan. Belia, kemahiran dan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, industri halal dan pelancongan. Dan akhirnya ialah memperkasakan institusi dan agensi Islam. Ini NGO lah. Dan juga beberapa kumpulan-kumpulan yang mengutip dana awam, termasuk juga masjid dan sebagainya. Ini ini penting 8-8 ni. Dan kita nak fokus untuk dalam forum ini supaya setiap session itu ada yang tajuk-tajuk yang penting ini dibincangkan secara terperinci. Ada 8 tadi yang perlu dikupas untuk pada forum serantau YAPIM nanti. Dan juga ada pelbagai ahli panel juga ada pelbagai doktor. Ya, sebenarnya sebenarnya kita sudah pun merancang dan bersetuju untuk memanggil hampir 60 orang pembentang luar dan dalam. Jadi yang antara yang besarnya yang kita jemput pada forum ini ialah semua orang tahu Profesor Khairul Tanjung daripada Indonesia, yang bekas menteri. Ada juga daripada Kemboja dan juga daripada serantau lah Indonesia misalnya. Dan Indonesia ni ada kumpulan-kumpulan besar yang mengutip dana awam, misalnya Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Jadi saya fikir ini adalah satu pertemuan yang besar untuk kita ini berkongsi dan bertanya dan juga mengambil pengalaman masing-masing daripada rantau yang sedia ada ini supaya kita dapat membentuk satu kekuatan lah untuk rantau Asia ni. Jadi saya rasa ini pertemuan yang besar dan saya harapkan pertemuan ini dimanfaatkan oleh kita semua lah. Tadi ada doktor sebutkan ada 8 isu penting yang perlu dikupaskan sempena forum itu. Mengapa 8 ini diangkat untuk fokus kali ini, forum kali ini? Sebenarnya banyak tajuk sebenarnya. Tapi kalau nak ambil semua ni tak cukup 2 hari. Tak cukup 2 hari. Ini pun kita bincang secara selari dan ada beberapa tu hanya dibincangkan untuk tajuk itu dalam selari itu saja. Jadi kita nak cari yang penting dalam
suasana ekonomi sekarang ini, mm-hmm. pembangunan yang kita nak buat untuk masa akan datang. Sebenarnya forum ini sebenarnya saya nak sentuh juga bahawa kita nak cari satu tajuk yang selepas daripada forum ini kita boleh laksanakan terus. Jadi ini dalam bidang kuasa kita. So kalau nak besar sangat nanti takut nanti selepas forum kita pun tinggal forum aja. So yang ini tajuk-tajuk ni kita pastikan supaya selepas daripada forum ini kita boleh laksanakan dan orang-orang yang datang ke forum kita ini pun dapat manfaat dan boleh laksanakan selepas dia balik. Yang itu sebenarnya tajuk ni sebenarnya biasa sebenarnya, tapi dekat dengan kita mungkin harian kita pun ada terlibat dengan perkara-perkara ini macam contohnya ekonomi hijau kan. Saya pun lihat ada beberapa masjid misalnya yang menjalankan projek kelestarian masjid, ekonomi masjid, ya, kehijauan dan sebagainya. Saya fikir mereka ada tetapi tidak dikongsi dengan orang lain. Jadi orang-orang yang melaksanakan ini sebenarnya hendaklah dikumpulkan dan kita berkongsi. Sebab itu tajuk-tajuk ni sebenarnya memang dekat dengan kita tetapi tidak dikupas dan tidak dikongsi dengan masyarakat. Baiklah, forum ini akan berlangsung di Hotel Putrajaya Marriott nanti. Marriott. 1 dan 2 Oktober 2024. Betul. Baiklah, Doktor. Sebab tadi Doktor ada sebutkan juga mengenai topik ekonomi, digital dan keusahawanan yang dijangka akan dibincangkan juga dalam forum Serantau YAPIM ini kan. Pada pandangan Doktor sendiri, bagaimana sebenarnya dua topik ini kita dapat membantu merancangkan ekonomi dan kewangan Islam pada masa kini? Ya, antara tajuk yang penting ialah ekonomi digital. Sebagaimana yang kita tahu, hari ini sebenarnya ekonomi digital ni cukup besar dan bisnesnya berjuta-juta. Antaranya ialah pemasaran dalam talian. Ini yang paling besar sekali. Kan? Jual beli dalam talian. Macam-macam lah. Semua dah tak nak pergi keluar dah. Betul? Dia memang duduk. Semua cashless, Doktor. Tak, dia yang penting dia duduk je kan. Barang sampai. Jadi itu yang awak kata mudah lah. Tetapi kalau kita tak gunakan dengan sepenuhnya, ada orang dapat manfaat yang besar daripada ekonomi digital ni. Ada orang memang bersusah payah sungguh buat sesuatu secara tradisional. Jadi ekonomi digital ni, e-dagang, perkhidmatan digital, inovasi teknologi yang banyak sekarang ni, AI. Dan ini sebenarnya kita nak jelaskan bahawa ekonomi digital ini boleh membantu meningkatkan kita punya perniagaan, kita punya apa ni, produk kita. Ada orang dia menghantar barang-barang di Malaysia ni untuk dibeli di luar negara kan. Tapi kita pula yang dalam negara ni pun tak terjual. Mungkin ada sebab-sebabnya dan inilah yang kita nak bincang dan kita nak jelaskan kepada usahawan-usahawan, terutama sekali usahawan-usahawan yang dibantu oleh YAPIM. Supaya dia dapat meningkatkan produk dia, meningkatkan pendapatan dia melalui ekonomi digital. Dalam sekarang ni semua dalam pasaran, nampak kata you tadi apa ni, semua cashlessnya, tak ada pakai duit dah. Kan kita pun tak bawa duit dah macam dulu kan. Dekat saya dah lama tak bawa duit dah. Doktor datang kedai tengok ada QR ke tidak. Tak ada QR kita pun dah pening dah. Allah, tak ada QR pula kan. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya memberi kita ruang sebenarnya untuk berniaga dengan lebih meluas. Kan, iklan kita buat sendiri kan, melalui macam-macam lah media sosial ni. Jadi maknanya orang mengetahui seluruh dunia tentang kita punya produk. Tetapi kalau kita tak gunakan, ini satu kerugian. Dan kita kena ingat bahawa hari ini kita punya pelanggan kita borderless, tidak bersempadan. Jadi maknanya kita boleh hantar, kita boleh sampaikan kita punya produk kita kepada semua orang. Jadi tetapi ada, masih ada lagi dalam kalangan kita ini yang tercari-cari macam mana nak masuk dalam digital ini kan. Mungkin ada beberapa kekangan lah, contohnya capaian internet dan sebagainya. So kita kena carilah jalan begitu. Dan sebenarnya saya rasa ada juga di dalam negara kita ni yang menyewakan
tapak-tapak untuk yang kecil-kecil khas untuk untuk apa buat iklan di media sosial kan. Jadi saya rasa sebahagian orang sudah pergi jauh dah. Jadi kalau kita tak kembangkan tak ataupun tidak tak ambil peluang, tak maklumkan, tidak memberi kesedaran kepada usahawan-usahawan ni. Saya rasa ini satu kerugian. Ini sebenarnya yang kita nak sebut, nak sentuh pasal ekonomi digital ni. Dan juga kita juga nak bincang tentang bagaimana usahawan ini tak perlu lagi untuk menyewa kedai kan, tak perlu lagi dah sebab kos sewa agak tinggi kan, kedai-kedai terutama sekali di kawasan-kawasan bandar. Dan sekarang orang hujung jari je, doktor. Ya, betul. Beli barang. Yang inilah yang sebenarnya yang kita nak ajar dan kita bawa sebenarnya beberapa orang yang usahawan yang telah berjaya menggunakan kaedah ini. Supaya dia berkongsi dan peserta pun akan boleh bertanya bagaimana untuk meningkatkan. Dan saya juga sebenarnya, yalah forum kan, tak cukup masa untuk nak bercakap, untuk bertanya di depan tu. Saya mengharapkan peserta-peserta ini selepas daripada forum, mereka boleh berbincang di luar forum itu, sambil-sambil minum, sambil-sambil makan. Mereka boleh mencari ruang dan bertemu dan belajar daripada orang yang telah berjaya. Maknanya untuk forum ini nanti akan disertai oleh, dibuka oleh orang ramai ataupun bagaimana, doktor? Ya, dibuka oleh orang ramai. Kita telah membuka pun ruang untuk peserta untuk mendaftar. Tetapi saya nak sebut dulu bahawa terhad kepada 500 adakah orang. Adakah dibuka untuk online juga nanti? Ada. Di luar Kuala Lumpur, ada Kejayaan nak ada. Online ada. Tapi saya untuk yang fizikal di Marriott ini hanya untuk 500 orang sahaja. Dan saya nak ingatkan bahawa ini adalah forum ini percuma. Nanti orang boleh fikir, wish, mahal ni, dikatakan tak nak lah. Buat pula di Hotel Putrajaya Hotel Bali. Kan, ini orang mesti anggap, oh kena bayar 100-200 ni kan. Oh tak, ini percuma. Dan sebab itu saya fikir ambillah peluang ini. Tapi kita memang adalah beberapa target group kita. Dan ini sistem ni siapa cepat dia dapat lah. 500 orang ni. Selebihnya itu boleh ikuti melalui online lah. Kita ada Facebook kita, nanti kita akan buatkan secara langsung. Diwawarkan nantilah. Ya, insyaAllah. Baiklah, doktor. Kita nak berhenti lihat sebentar, doktor. Boleh. Untuk topik kita hari ini, memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau. Untuk anda semua, teruskan kekal serta dengarkan kami, Nasional FM. Baiklah, kita kembali semula dalam Alfa 12 hari ini bersama dengan tetamu kami yang berusaha, Dr. Syamsul Azhar bin Yahya, Ketua Seksyen Pembinaan Pemikiran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, untuk topik kita hari ini, memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau. Baiklah, doktor, kita dah bincang tadi ada 8 fokus yang akan dibentangkan nanti dalam forum serantau YAPIM nanti, antaranya memerangi kemiskinan tegar, kewangan Islam juga ada, ekonomi hijau dan kelestarian, ekonomi digital, keusahawanan belia, kemahiran dan pekerjaan, juga ada industri halal dan pelancongan Islam, juga memperkasa institusi dan agensi Islam, doktor. 8 fokus utama nanti dalam YAPIM yang akan dibentangkan juga nanti. Dan doktor, kita juga perlu tahulah pentingnya belia Islam pada hari ini untuk menguasai kemahiran teknikal, doktor, dan kemahiran profesional yang sangat diperlukan industri supaya kita peluang dan keterjaminan pekerjaan ini dapat dipenuhi. Bagaimana dengan pandangan doktor? Sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi kepandaian, kecerdikan, luar biasa. Betul. Pelajar-pelajar SPM ya, keluar 11 A, habis semua A dia ambil, habis dia ambil. Orang lain tak ada A dah, dia dah ambil. Tak terfikir kita kan macam mana mereka belajar tu kan. Jadi saya fikir begitu juga di universiti, yang keluar daripada universiti pun cemerlang. Tetapi apakah yang membezakan di antara pelajar-pelajar ini yang akan menyebabkan mereka ini boleh survive di luar? Jadi maknanya ada perkara-perkara yang menjadi keistimewaan seseorang itu,
Yang itu kita sebut sebagai kemahiran. Ada tambahan di universiti pun sebenarnya ada beberapa mata pelajaran yang merangkumkan kemahiran-kemahiran ini. Cuma yang universiti is okay dah, maknanya mereka ini ada didikan, ada sijil dan sebagainya. Kita juga nak fokuskan sebenarnya YAPIM ni, nak fokuskan kepada yang tidak pergi ke universiti. Apa mereka nak buat? Apa kemahiran mereka? Sebab itu kita menyokong sepenuhnya misalnya TVET, kan? TVET dan juga teknikal-teknikal yang lain. Sebab kadang-kadang sebahagian besar daripada apa yang kita lakukan pekerjaan ni, kebanyakan ni ialah dari segi industri kejuruteraan, pembuatan yang memerlukan kemahiran teknikal, kan? Jadi ada orang kata tak nak ambil pelajar universiti disebabkan oleh mereka ni tak mahir. Kita ambil pelajar yang teknikal ini, yang belajar daripada awal. Tapi saya nak sebut juga bahawa kedua-duanya penting. Tetapi yang kita nak tekankan dalam forum ini ialah bagaimana kita nak menggabungkan keduanya dan kita nak tunjukkan juga bahawa kemahiran ini bukan sekadar melakukan kemahiran untuk pembuatan, tetapi juga termasuk dalam kemahiran teknikal ini ialah hal-hal yang berkaitan dengan inovasi dan kreativiti. Inovasi dan kreativiti ni dia memerlukan ilmu. Jadi kalau orang tak ada ilmu, dia tak boleh buat sesuatu yang inovasi. Dan jadi kemahiran ini masuk yang itu. So kemahiran, kreativiti, kecekapan dan produktiviti ini saya fikir perlu dilatih. Kemudian memerlukan pergaulan yang luas. Dan inilah yang sebenarnya kita mahukan sekelompok yang sama ada yang berjaya ataupun sekelompok yang tertinggal sikit ini, supaya mereka ini bergabung kemahirannya, menggabungkan kedua-duanya untuk melaksanakan satu kemahiran yang diperlukan oleh pasaran. Jadi saya lihat kedua-duanya penting. Dan inovasi ni ada orang kata kita ni agak ketinggalan kerana kita hanya melahirkan orang yang tahu membuat. Tetapi kita tidak membina orang yang pakar inovasi, yang apa, buat produk baru. Kita yang tidak mencipta sesuatu yang baru. Yang orang kata macam di beberapa negara-negara maju misalnya, ada je benda yang baru yang mereka lahirkan. Tetapi kita ni hanya memasang saja alat-alat dan sebagainya. Tapi saya fikir kita perlu melonjak untuk bergerak seiring, dan kemudian yang inovasi kita pun sebenarnya kita perlu jauh dah ke depan. Sebabnya kita jangan jadi pengguna ya daripada yang lain. Kita perlu juga mencipta barangan baru seperti mana orang lain buat. Tetapi ini pun saya sebut tadi memerlukan ilmu, pendedahan, pergaulan untuk kita lebih kreatif dan inovatif. Ya, ini sebenarnya penting. Ya. Baik, Dr. Forum Serantau YAPIM nanti 2024 yang berlangsung selama 2 hari yang dijangka akan hadir dengan beberapa cadangan juga dan solusinya berkesan daripada pengamal-pengamal industri. Pandangan doktor lah, apakah cara yang wajar digunakan sebenarnya untuk membawa cadangan-cadangan ini sebenarnya boleh diterima pakai, doktor, terutamanya bagi pihak kerajaan sendirilah. Ya. Kita tahu impact dulu, doktor, forum ini sebenarnya yang paling penting sekali. Kita belanja, kemudian kita bawa orang, apa impact yang kita apa boleh impactnya dapat? Orang pun akan tanya apa impactnya. Satu hasrat kita sebenarnya, hasil daripada perbincangan dalam forum ini, kita nak angkatlah kepada satu tahap di mana dia sama ada dijadikan dasar ataupun diterima pandangannya untuk membentuk satu budaya baru dalam ekonomi. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa forum ini dinaungi oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi apa-apa yang ada dalam forum ini kita akan angkat kepada beliau, dan beliau akan mengangkat
perkara ini kepada yang lebih tinggi lah, kepada pengurusan negara. Saya yakin bahawa kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang prihatin dan mendengar pandangan-pandangan semua pihak, dan saya mengharapkan forum ini juga sama ada pembentang ataupun peserta dapat memberikan cadangan-cadangan yang bernas yang boleh kita utarakan kepada kerajaan. Tapi yang paling penting sebenarnya ialah hasrat forum ini ialah untuk mendapatkan sesuatu yang membolehkan kita sendiri, YAPIM ni sendiri, boleh melaksanakan selepas di forum-forum ini, kita boleh laksanakan terus apa yang kita, yang bidang kuasa kita lah. Itu yang pentingnya. Yang kuasa yang ada pada kita ni, yang yang kita boleh gunakan selepas daripada forum ni, kita boleh bergerak dah. Yang itu sebenarnya input-input yang ada daripada penceramah, pembentang ataupun daripada peserta yang membantu YAPIM ini untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Dan saya juga nak sebut bahawa kita adalah satu institusi yang menggalakkan ataupun melihat infak ini sebagai satu perkara yang penting dalam ni, dalam menaikkan ekonomi Islam, Jadi saya mengharapkan juga YAPIM ni selepas daripada forum ini, peningkatan infak kepada YAPIM ini juga akan bertambah, kerana kita juga sebenarnya forum ini, saya lupa nak sebut ni, forum ini juga adalah sempena 40 tahun YAPIM ni. Jadi dah 40 tahun dah YAPIM ni di di pesada negara ini. Ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang macam tak berapa nak ingat sangat. Jadi bab kata orangnya, life begin at 40 ni, maknanya 40 tahun ni kita nak melonjak dan kita nak supaya infak ini, rakyat Malaysia ini menjadikan YAPIM ini sebagai institusi infak pilihan rakyat Malaysia. Nah, itu hasratnya. Fokus utamanya lah. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Yang Bursa Dr. Syamsul Azhar Yahya, Ketua Seksyen Kepimpinan Pemikiran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, untuk tajuk kita ini, memperkasa ekonomi madani melalui sinergi rangkaian serantau, Dr. Terima kasih banyak. Moga berjalan lancar urusannya nanti 1 hingga 2 Oktober nanti, yang berlangsung di Hotel di Putrajaya, Marriott Hotel Putrajaya. Untuk anda semua nanti, Dr. boleh kongsikan sikit kalau nak daftar di mana, Dr.? Jika kita boleh buka di website YAPIM lah, www.yapim.my.my. .my. Okey, baik, untuk anda semua, terus kekal setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak, Doktor. Ya.